Dalam video ini, kami akan tunjukkan cara memperbaiki profil bisnis yang ditangguhkan atau dinonaktifkan. Profil bisnis atau akun Anda dapat ditangguhkan atau dinonaktifkan jika melanggar kebijakan kami. Itu berarti profil bisnis Anda tidak dapat lagi diakses publik. Klik selengkapnya untuk memulai proses pengaktifkan kembali. Anda akan diarahkan ke halaman pusat bantuan untuk memperbaiki profil bisnis yang ditangguhkan. Halaman ini berisi langkah-langkah yang dapat diikuti untuk mencari tahu apakah profil bisnis dapat diaktifkan kembali. Langkah pertama adalah meninjau panduan menampilkan bisnis di Google untuk memastikan profil Anda mematuhi semua kebijakan. Agar memperoleh hasil terbaik, pastikan nama, alamat, nomor telepon, dan semua informasi lain pada profil bisnis Anda sudah akurat dan tepat. Temukan info lebih lanjut di link artikel pusat bantuan dalam deskripsi video ini. Telah yakin bahwa profil mematuhi panduan kami? Anda dapat meminta pengaktifkan kembali. Jawab semua pertanyaan dan isi informasi yang diperlukan. Lampirkan bukti apapun yang relevan, seperti lisensi bisnis Anda. Lalu, klik kirim. Tim Google akan sesegera mungkin menghubungi Anda kembali untuk memberitahukan keputusan atas permintaan pengaktifkan kembali yang Anda ajukan. Jangan mengirimkan permintaan lain jika Anda masih menunggu jawaban. Anda selesai. Untuk mempelajari lebih lanjut, kunjungi pusat bantuan kami di support.google.com/business.